بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستهدي ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, setelah bertahmid memuji Allah atas semua karunia-Nya, setelah salawat dan salam kita ucapkan sebagai ungkapan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai wasiat takwa pada hari ini, marilah kita tanamkan pada diri kita kerinduan kita untuk melihat zat Allah yang maha agung, melihat wajah-Nya yang mulia. Maka kepada mereka yang sudah tertanam kerinduan ini, maka Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih," siapa yang punya harapan bertemu dengan Rabb-nya, "falyamal 'amalan shaliha," maka beramalah dengan amal yang soleh. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa'a Allahi ahabballahu liqa'ahu." Siapa yang rindu, ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun rindu ingin bertemu dengan hamba-Nya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tapi kita juga harus tahu bahwa sampai hari ini tidak ada satupun makhluk yang pernah melihat zat Allah yang maha agung. Hal itu kita ketahui ketika orang-orang Bani Israel datang kepada Nabi Musa dan berkata, "Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan." Wahai Musa, sekali-kali kami tidak akan beriman kepadamu hingga kami melihat Allah dengan jelas. Permintaan mereka dijawab dengan dikirimnya petir yang menyambar mereka, dan semuanya mereka akhirnya dalam keadaan binasa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Musa alaihi salam juga pernah bermunajat kepada Allah, "Rabbi angzirni, Rabbi arini angzur ilaika." Wahai Rabbku, perlihatkan dirimu karena aku ingin melihatmu. Ternyata permintaan Nabi Musa alaihi salam dijawab oleh Allah, "Lantarani," sekali-kali engkau tidak mungkin bisa melihatku, "wadakin ungdur ilal jabali," akan tetapi silakan wahai Musa arahkan pandanganmu ke arah gunung itu. Dan ternyata ketika Allah memperlihatkan zat pada gunung itu, ja'alahu dakka, gunung itu runtuh, wa kharra Musa sa'iqa, sementara Musa akhirnya jatuh dalam keadaan pingsan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa pada peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan matanya. Kemudian Anas bin Malik berkata bahwa pada peristiwa itu Rasulullah alaihi salatu wasallam melihat Allah dengan hatinya. Maka Aisyah radhiyallahu anha
kemudian meluruskan pemahaman itu dengan mengatakan, man qala inna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'dama. Siapa yang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Rabbnya, maka sungguh dia telah melakukan kesalahan yang besar. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha membacakan ayat la tudrikul absar, Allah tidak mungkin dicapai oleh pandangan mata. Kemudian Aisyah juga mengatakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana li basharin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Tidak mungkin ada manusia yang diajak bicara oleh Allah kecuali pasti ada hijab penghalang antara Allah dengan hambanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau memang sampai hari ini tidak ada satupun manusia yang pernah melihat zat Allah yang maha agung, kemudian pertanyaannya, kapan kita bisa melihat wajah Allah yang mulia? Maka jawabannya, ini akan terjadi ketika orang-orang beriman masuk menjadi ahlul jannah, hingga akhirnya Allah berfirman, wujuhu yawma idhin nadhirah, wajah-wajah orang beriman pada hari itu berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, karena kepada Rabbnya mereka bisa melihat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, secara rinci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana proses kaum beriman melihat Allah di Jannatul Firdaus. Hal itu terjadi ketika kita semuanya setelah diberi kesempatan menikmati semua kenikmatan yang ada di Jannatul Firdaus, maka Allah memanggil seluruh penghuninya. Disitulah Allah berfirman, ya ahlal jannati hal turiduna syai'an azidakum, wahai penghuni surga, maukah kalian aku berikan tambahan satu nikmat yang belum kalian rasakan? Pertanyaan ini membuat heran seluruh orang beriman, hingga akhirnya fayaksiful hijab, tersingkaplah hijab penghalang antara Allah dengan orang-orang yang beriman. Hingga saat itulah untuk pertama kalinya orang-orang beriman bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadari ila rabbihim azza wa jalla. Tidak ada pemberian yang lebih membahagiakan penghuni surga pada saat itu melebihi bisa melihat Rabb mereka azza wa jalla. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang perlu kita ketahui, ketika melihat wajah Allah yang mulia adalah satu balasan yang pasti Allah berikan kepada orang beriman. Maka tentu balasan itu ada syarat. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat ketika malam bulan purnama. Disitulah Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar. Sesungguhnya kalian nanti akan melihat Tuhan kalian sejelas kalian melihat bulan pada malam hari ini. Fa in istata'tum alla taglibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kalau kalian ingin melihat Allah Rabb kalian, jaga dengan baik dua solat. Satu, solat sebelum matahari terbit, yaitu solat subuh. Yang kedua, solat sebelum matahari terbenam, yaitu solat asar. Maka marilah kita lazimi dua solat ini sehingga kita tunaikan secara berjamaah, karena kepada mereka lah Allah berjanji mereka akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah mau'idatun hasanah
yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu alladhi la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah'a emanet.